snow beach. Kita mau ke Sunflower in Las Vegas. No, it's not Las Vegas. No. Oh yeah, it's not Las Vegas. Okay, then it's Florida. Pemandangan jalannya karena summer kering-kering gitu. Kurang bagus sih. Hari ini enggak terlalu panas. Masa dingin sih? The AC is too. Yeah. Sampai jumpa di sana. Si Devan udah tidur. Sekarang jam 11 siang. Kita mau foto-foto. Akhirnya nyampe juga di Sunflower Farm. Ini orang-orang juga pada kayaknya situ lebih kuning-kuning. Tempat di sini yang lebih banyak kuning-kuningnya. Kalau yang lain tuh udah kayak lagi menunduk, nggak segar gitu. Luas banget loh. Bagus ya. Nathan suka. Water. It's the water cup. Out. Hey, be careful. No. Cece. Tuh lagi pada foto-foto. Ini sebenarnya tempat bukan buat umum loh. Maksudnya kayak lahan orang, cuma orang manfaatin buat foto-foto. Shalom mau foto di flower? Yeah. Oh, daddy, I wanna take one home. Nggak boleh lo dimarahin. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Ya, begitulah pemandangan dari kebun bunga matahari. Ini kebunnya harusnya mekar beberapa hari lalu kali. Ada beberapa bagian yang mekar, beberapa bagian yang sudah agak nunduk nih. Kayaknya mereka farm ini buat ngambil produksi biji bunga matahari buat dijual. Luas banget loh ini. Daerah Dixon. Dixon. Kebun bunga matahari di Dixon, California. Luasnya berhektar-hektar ini. Gak tahu gimana cara mereka panen bijinya. Mungkin juga bunganya sebagian dijual kali buat bunga hias.
banyak turis datang atau banyak pengunjung datang buat foto-foto doang. Memang gak ada atraksi, parkirnya gratis, pakai tepi jalan, karena ini memang private property, punya bukan buat umum sebenarnya. Orang-orang hanya memanfaatkan lahan terbuka gini buat foto objek wisata. Seberang sono juga tuh, cuma belum tumbuh dia, belum ada bunganya. Luas banget ya. Dixon terkenal dengan kebun bunga matahari. Oke, sekian perjalanan kali kita ke kebun bunga matahari. Buat teman-teman seluruh di Indonesia, semoga tetap sehat, jaga kesehatan, tetap disiplin, ikutin protokol kesehatan, dan semoga pandemi di Indonesia, COVID Indonesia segala bisa selesai. Terima kasih. Bye-bye.